semua sehat dan ternak Anda juga sehat. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sony Biah 394, Mas Sony. Pak, mau tanya, kambing saya hamil umur 3,5 bulan. Disuntik B12 kok malah malamnya lahiran. Padahal belum saatnya lahir karena anaknya dalam kondisi kecil dan lemas. Mengapa ya? Jadi kalau dilihat dari vitamin B12 suntik, ya kalau suntiknya benar di daging, boleh di paha dan tempat yang lain, yang dosisnya tepat, ya tidak banyak-banyak, mungkin 1-2 cc saja, itu tidak ada masalah. Jadi fungsi vitamin B12 itu ada hubungannya dengan pembentukan sel darah merah, ada fungsi terhadap saraf dan metabolisme dalam tubuh. Jadi mestinya kalau disuntik vitamin B12 itu bagus, pembentukan sel darah merahnya, sarafnya, dan metabolisme tubuh. Tapi saya punya juga pengalaman, jadi kalau hewan, ya hewan itu makannya kurang nafsu makan, itu disuntik vitamin B12 itu akan bagus sekali. Jadi hasilnya kemudian dia akan terasa lapar. Nah, kalau menurut saya sih, selain itu semua tadi, manfaat tadi itu juga memacu prestasi usus, jadi ususnya jadi kerjanya bagus, akhirnya dia akan makan banyak. Jadi apakah B12 tadi itu bisa menyebabkan keguguran? Ya tentu saja tidak, ya mestinya ya. Tentu saja tidak. Kecuali tadi penyuntiknya itu kambingnya diapain gitu, kemudian ada benturan terhadap perut kambing itu, kemudian karena benturan atau traumatika bisa menyebabkan keguguran ya. Kemudian itu, kalau vitamin B12 tidak akan menyebabkan keguguran. Obat yang lain yang bisa menyebabkan keguguran itu oksitosin. Nah, itu biasanya kalau dokter-dokter praktek tuh ya, kalau kambingnya melahirkan, susah melahirkan, mengejarnya habis, disuntik oksitosin, itu akan bisa mengejam lagi, seperti mendapat energi ya. Jadi ada kontraksi uterusnya, kontraksi saluran reproduksinya gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kalau dikasih obat PGF2 alfa atau prostaglandin F2 alfa. Nah, itu juga akan terjadi keguguran. Jadi kalau tidak disuntik oksitosin, disuntik prostaglandin ya, itu pasti obat-obat selain itu pasti tidak ada keguguran ya. Jadi kalau B12 apalagi, itu sebenarnya harusnya malah bagus ya, tidak akan menyebabkan keguguran. Nah, keguguran yang lain bisa juga pakan ya. Mungkin salah pakan. Jadi ada teman-teman pengalaman itu kalau terlalu banyak diberi pakan apa itu? Ketela rambat ya, ketela rambat itu mungkin seminggu pagi siang sore malam pagi siang, dikasih pakan ketela rambat terus, itu bisa juga terjadi keguguran ya gitu. Nah, keguguran yang lain karena traumatika tadi, mungkin ketendang, kebenturan, disuruduk yang lain, atau pejantan yang lain, pejantan yang mau ngawin atau rebutan pakan kesuduk, itu bisa keguguran. Nah, bisa juga keguguran itu karena infeksi, infeksi bisa infeksi itu bakteri Brucella, Brucella melitensis atau Campylobacter fetus ya. Nah, jadi bisa karena brucellosis, karena Campylobacter fetus, atau karena parasit yang lain, itu bisa juga menyebabkan keguguran. Nah, itu kenapa bisa terjadi keguguran. Jadi itu bukan karena vitamin B12 ya. Jadi begitu, jadi pada saat bunting umur 3,5 bulan itu mestinya diberi pakan yang bagus ya. Pakannya bagus dan mineralnya yang bagus, itu saja. Begitu jawaban saya. Semoga ini bermanfaat. Pada semua subscriber, viewer, likers, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua sehat selalu.